Kembali lagi di channel kami, kami akan menginformasikan yang baru-baru. Jangan lupa luangkan waktu untuk like, comment, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Selvi, Yama, dan Nasar sedang merasakan kebahagiaan luar biasa usai dikaruniai seorang bayi laki-laki. Selvi ingin melahirkan persalinan normal. Melihat channel YouTube Selvi, momen-momen persalinan artis 24 tahun itu penuh keharuan. Selvi terlihat kesakitan saat merasakan kontraksi. Beruntungnya proses persalinan berjalan cepat. Diungkap Nasar, artis yang akrab disapa Selvi itu hanya kesakitan selama setengah jam. Selvi bahkan hanya mengejan dua kali saat melahirkan. Sementara itu, Nasar terlihat menyemangati sang istri saat melahirkan. Ketika sang putra lahir, Nasar yang tadinya terlihat kuat langsung menangis terharu sementara itu. Nasar terlihat menyemangati sang istri saat melahirkan. Ketika sang putra lahir, Nasar yang tadinya terlihat kuat langsung menangis terharu. Titik, sikap Selvi melakukan persalinan normal banjir pujian para netizen. Tapi yang jadi perhatian netizen adalah paras cantik pemain film Dialova itu saat lahiran. Nasar sama sekali tak merias wajahnya saat lahiran. Meski begitu, wajah naturalnya justru membuatnya banjir pujian dari para netizen. Selamat Nasar, salut BGT, mau lahiran normal, tulis netizen. Mama Selvi makin kelihatan cantik saat lahiran, sahut lainnya. Masya Allah, Kak Selvi cantik BGT pas lahiran, aura keibuannya makin keluar, puji netizen. Kado dari Tuhan untuk Selvi yang selama ini tersakiti, selamat ya atas kelahiran the boy, pungkas lainnya. Selebritas Selvi Yama baru-baru ini membuat heboh dunia maya lantaran sedang berada di tempat tidur rumah sakit. Hal itu diketahui melalui foto yang diunggah di akun pribadinya di Instagram. Penyanyi itu tidak sendirian, tetapi ditemani oleh suaminya, Nasar, dan Ibu Harsiwi yang berprofesi sebagai direktur Indosiar. Dalam foto tersebut, dia terlihat seolah sedang melahirkan anak pertamanya. Sementara itu, suami dan Ibu Harsiwi sedang menyemangati Selvi Yama rupanya. Wanita 26 tahun itu mengungkapkan bahwa dirinya sedang latihan melahirkan. Mengingat saat ini kandungannya sudah lebih dari 7 bulan. Latihan, kata Selvi sebagai keterangan foto, dikutip Jumat. Unggahan foto itu langsung membuat heboh dunia maya di kolom komentar. Sebagian warganet mendoakan agar wanita asal Batam itu lancar dalam persalinan anak. Tinggal hitungan hari lagi Selvi Yama akan melahirkan anak pertama buah hatinya dengan Nasar. Jelang hari lahiran yang makin dekat, Selvi mengunggah potret sedang berada di atas ranjang rumah sakit. Selain Nasar, ada Bu Harsiwi sang meneger yang berada di samping Selvi. Selvi mengatakan momen dalam foto itu sebagai latihan jika nanti melahirkan. Latihan, tulisnya singkat di bagian caption Instagram pada Selasa. Dalam potret tersebut, Selvi seolah sedang mengejan untuk proses persalinan. Namun ternyata unggahan Selvi itu tak lepas dari cibiran netizen. Tak tinggal diam, Selvi mengunggah tangkapan layar berisi komentar nyinyir netizen. Tampak beberapa netizen mencibir dengan komentar bahwa unggahan Selvi yang seolah sedang mengejan dan melalui proses persalinan normal tak sesuai karena pada akhirnya Selvi akan melahirkan secara operasi caesar. Latihan padahal operasi caesar nantinya, tulis netizen di instastory Selvi pada Selasa. Oh iya, palingan juga sek caesar, sahut netizen lainnya. Selvi kemudian memberikan balasan terkait komentar nyinyir tersebut. Ia mengatakan memang selalu ingin melahirkan secara normal, namun jika pada akhirnya harus operasi caesar maka bukanlah suatu masalah. Pasalnya YouTuber 26 tahun ini merasa kedua hal itu adalah hal yang menyenangkan untuknya. Saya selalu bilang, memang pengen lahiran normal, tapi secaesar pun gak masalah. Dua-duanya sama-sama menyenangkan bagi saya yang sangat menanti baby S, balas Selvi sebelumnya. Selvi